Oke guys, kembali lagi di channel Kibo YouTube gemar terkuat di bumi tanpa banding anti pecah guys ya. Oke, ada berita gembira ya guys ya buat kita semua, khususnya untuk yang sudah ikutan event foto challenge sama top up Golden Star 1000 ya guys ya. Kita langsung aja baca ya di sini ya. Ini Super Sus Indonesia di fans page-nya ya. Terima kasih kepada para space crew yang telah bergabung dalam foto share challenge. Itu foto yang kemarinnya udah saya bahas videonya, udah saya kasih tahu cara-cara mainnya ya, cara-cara ngerjain misinya ya. Kalian kalau mau, udah nggak bisa sih, udah tutup ya. Udah tutup. Terus isi ulang top up 1000 golden star ya. Hadiah akan dikirimkan dalam 7 hari. Simak terus infonya. Nah, jadi ini sisa 2 event ya, yang foto challenge kalau nggak salah hadiahnya skin Uhti itu ya, yang faithful. Terus yang event top up golden star yang hadiahnya skin spesial ruby ya guys ya. Tinggal dua itu. Kalian kalau sudah melakukan misinya dengan benar, kita tinggal tunggu 7 hari lagi, semingguan lagi kita akan dapat skinnya ya guys ya. Tapi kalau kalian misalkan mengerjakan misinya nggak benar ya, jangan marah-marah kalau nanti nggak kebagian gitu, nggak kekasih gitu hadiahnya ya. Kita langsung baca lagi. Saat ini kita juga akan memilih satu pemain yang beruntung. Waduh, cuma satu pemain loh. Pemain yang beruntung akan mendapatkan skin ruby, wih mantep, super pass dan 1443 golden star. Ini hadiahnya sih keren sih, yang beruntung nih ya. Tapi cuma satu pemain dapat skin ruby, super pass, terus 1443 golden star. Tuliskan komen di post ini dengan space ID. Komen yang menarik memiliki kesempatan lebih tinggi untuk dipilih sebagai lucky winner. Oh gitu guys ya. Jadi kalian kalau mau nyoba-nyoba iseng-iseng ya, di sini kalian bisa dapat skin ruby, super pass sama golden star 1443 kalau beruntung ya ini. Tapi kayaknya susah ya guys, cuma satu pemain. Tapi kalau buat iseng-iseng bolehlah, tinggal komen aja di sini nih guys ya. Nanti linknya saya cantumin ya di komentar teratas tuh. Ini juga udah pada ikutan tuh, space ID teruntuk admin, semoga super pass katanya gitu. Kalau saya mah gak ngarepin menang sih, cuman ini contoh aja buat kalian ya. Nih, space ID. Space ID ini. Lima empat. Kalau nggak salah ya, lupa lagi saya space ID-nya. Untuk Super Sus. Super Sus. Saya nggak peduli dengan hadiahnya. Saya hanya ingin Super Sus aja lah. Super Sus ditingkatkan. Tidak melihat perubahan yang baik pada game ini, khususnya dalam mengatasi pemain curang. Jangan cuma mikirin iklan, jangan cuma mikirin, gak apa-apa lah bahasanya aneh juga. Jangan cuma mikirin, jangan cuma mikirin gamenya ingin di iklankan.
secara secara apa ya, gamenya ingin dikangkat secara pusing guys, gue guys mikir-mikir cara jangan cuma mikirin gamenya ingin diikankan dengan ML-ML event, tapi pikirin juga tuh pemain curang ya guys, soalnya saya tuh udah kirim gitu aja guys, sudah tahu udah menang apa enggak, kayaknya enggak bakal menang guys, satu doang pelitnya minta ampun guys ya kan, satu doang hadiahnya cuma satu doang gitu guys. Ini tuh lihat aja nih ya, ini dia ngasih hadiah cuman buat satu orang pemenang doang ya, terus gak seberapa, 1443 golden star anggap aja itu cuman 150.000 ya, 150.000 terus super pass 800 itu 80.000 berarti 200-an 300 lah ibaratnya guys ya, 300 gak nyampe 500.000 dia ngasih hadiahnya ya, gak nyampe 500.000. terus ada syaratnya juga, dia tuh harus komen gitu biar kesempatan menangnya semakin tinggi katanya gitu ya guys ya. Ini tuh sebenarnya dia tuh misi terselubung guys ya, misi terselubung apa, misi biar kalau kita komen banyak otomatis postingan ini kan nantinya naik ya, kalau postingan ini naik nanti banyak orang yang lihat terus mainin gamenya gitu guys, kayak ngiklan sebenarnya. Terus kayak misi kemarin tuh harus banyak yang like ya, itu kalau banyak yang like kan otomatis postingannya itu naik, terus orang lain pada lihat, terus pada download gitu kan. Terus ada juga misi yang itu kan skin apa yang mumi itu harus bikin video yang nonton 50.000 kan guys ya, itu juga iklan dia tuh sebenarnya guys, dia tuh misi terselubung dia tuh biar kita iklanin, biar konten kreator YouTuber TikTok bikin video terus ditonton sama banyak orang, terus orang-orang pada tahu lewat itu video sama TikToknya itu kan, video YouTube sama TikToknya itu konten kreator, dia hadiahnya dikit untungnya lumayan gitu loh. Saya sih nggak masalah sebenarnya sama event itu ya, cuman kalau bisa merata lah gitu kalau eventnya itu ya, saya jadi curhat nih guys, gak apa-apa sekalian ya, kalau bisa merata sih eventnya itu, jangan cuman konten kreator gitu kan, jangan cuman yang ini kan, cuman yang punya Facebook ya baru bisa ikutan ini guys ya, kalau nggak punya Facebook ya enggak gitu kan ya, kalau eventnya event aja di dalam game gitu, jangan di luar game, ini kebanyakan di luar game gitu. Nah itu ya yang pertama. Terus kedua itu tuh kalau emang benar-benar mau ngurusin, urusin tuh pemain-pemain curang tuh, atasin, seenggaknya kalau misalkan nggak bisa nutup mod drone view, seenggaknya tuh pemain-pemain curang kalau dilaporin tuh kalian bisa ngecek terus di banet gitu ya, di banet permanen aja nggak masalah gitu, biar jera. Ini masih banyak soalnya cheater orang-orang Indonesia nih, saya masih nemu cheater-cheater drone view terus tembus tembok bang, tembus tembok bukan cheater bang, itu bug. Jadi gini ya guys, kalian lihat di Google cheater atau itu apa sih, cheater itu tindakan curang di dalam permainan game ya, jadi sesuatu yang bersifat curang di dalam game itu dinamakan cheater, termasuk menggunakan bug ya, manfaatin bug gitu buat kemenangan dia, buat mempermudah kemenangan dia, itu termasuk cheater ya, itu guys ya, termasuk spion itu juga cheater ya, cuman cheaternya ya cheater apa ya, cheater ecek-ecek clustery lah, itu mah cheater abal-abal lah ya, itu bukan cheater tingkat yang sulitnya gitu guys. Yang jelas pemahaman saya itu cheater itu ya orang yang berbuat curang di dalam game untuk mempermudah mereka untuk memenangkan permainan itu guys ya.
jadi banyak curhatnya guys sekarang nih. Pokoknya itulah ya guys ya, kalian untuk yang ikutan event foto challenge tinggal tunggu seminggu lagi ya, hadiahnya akan dikirim. Terus yang top up golden star 1000 juga tunggu seminggu lagi katanya bakalan dikirim. Kalau misalkan kalian yang foto challenge gak dapet hadiahnya, berarti kalian salah ngikutin syarat-syarat di misi foto challenge-nya ya guys ya, karena saya lihat banyak yang salah juga gitu ya, jadi jangan ngamuk-ngamuk gitu ya guys. Udahlah itu aja sih. Kalau untuk kalian yang mau ikutan ini sok silakan ya, tapi jangan berharap juga satu doang pemenangnya soalnya gitu. Oke, mungkin video ini sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.